Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror Minecraft, teman-teman. Oke, jadi nama mapnya itu The Awakening. Kita langsung saja mulai, nggak ada apa-apa ya di sini. Oh my god, kalian dengar suaranya nggak sih? Kok nggak ada tutorial apa gitu, kayak ceritanya gimana? Mantap, langsung ada itu. Oke, kita YOLO. Oh my god, ada suaranya men. Kalian dengar gak sih? Kita majuin aja apa? Majuin ya. YOLO. Oh my god, The Awakening baru mulai ternyata. Important. Oke, ini play. Oke, important apa? Kiceran 25. Oke, this map contain a lot of noise and jump scare. Oke, bukan untuk multiplayer ya. Kecerahan 25. Oke, udah ya, pas 25. Kita mulai sekarang. Oh my god, ini bukan puzzle ya. Kaget saya. Jadi kita tinggal ngikutin alur ceritanya aja. Oh my god, besar banget suaranya men. Oh my god, saya harus keluar dari tempat ini. Tapi di situ ada itu, gimana caranya? Saya takut teman-teman, kita majuin aja. YOLO please. Oh my god, dia gak goyang. Oke, kayaknya kita harus majuin deh. Woi, hilang dia. Saya butuh kapak. Oke, kayaknya ini butuh kapak yang ini. Oke, kita petualang dulu di sini. Ayo, jangan jump scare. Oh my god, itu musiknya gimana sih? Woi. Oh my god, sabar. Saya malah mencet keluar. Oke, di sini ada apa? Ketutup, teman-teman. Ini butuh kapak. Oke. Oke, ada chest. Minimal dapat satu barang lah di sini. Sabar, teman-teman. Chest saya mau jatuh nih. Oke, kunci library. Dan oke, cuma kunci library ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oke, library tadi ada di ujung kiri sana. Oke. Nice. Oke. Jangan jump scare lah. Oops. Oke, ada pintu di sini. Sabar teman, kok headset saya jatuh mulu ini. Oke. Ada tersembunyi nggak ada ya? Kita buka aja. Naik ke sini. Oke, ada ventilasi kayaknya di sini. Ventilasi udara ya. Oke. Oh, ada kebuka. Di sini ada apa? Oh, kapak akhirnya. Berarti kita udah bisa buka di ruangan sana. Ini kekunci. Ini kosong. Oke. Ah, kita di ruangan sini teman-teman ya. Tadi kita dari sana. Oke, ini bisa dimasukin? Gak bisa. Di sini bisa dimasukin? Gak bisa. Oke, ini bisa. Halo, di sini ada sesuatu? Oke, ada. Wih. Kaget semen. Oke, di sini ada apa? Kosong ya. Oke, kosong emang, gak ada apa-apa. Kita maju aja ke sini. Wah, ini butuh pickaxe. Gak ada apa-apa ya. Jadi kita lanjut saja ke sini. Oke, ada sesuatu kali sini. Kosong. Oke. Apa kamu lihat situ? Kosong. 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 Kosong, semuanya kosong. Sabar. Sebelum lanjut, saya mau cek dulu tadi di ruangan sini ada apa. Kita cek dulu semua. Bedroom 17 sama ini apa. Oke, kekunci, udah gak ada jalan ya. Emang harus ke bawah tadi situ.
Padahal saya sudah tahu tadi lorong-lorong pasti ada jump scare, tetap kaget men. Oke, di sini ada lever. Ayo cek sini ada apa, roti. Kumpulin dulu semua. Di sini. Oke, kunci bedroom 17. Oh, tadi ada bedroom 17 ya. Oke, di sini juga roti, kita kumpulin aja dulu semua. Roti. Kumpulin. Oke, mantap. Sekarang kita ada di mana? Oke, bedroom 17 tadi ada di bawah, di samping sana. Nanti aja kita datangin. Ini saya bisa buka kah? Oke, bisa. Ada apa di sini? Ada pickaxe. Oke, kita bisa ke sana lagi kembali. Di sini enggak ada apa-apa kan? Oke. Setahu saya ada dua ruangan yang pakai kapak. Mana lagi ya satunya? Oke, itu dia. Oke, nice. Ini. Oh, alat kekunci juga tapi. Berarti saya harus kembali dulu ke ruangan 17. Oke, ini butuh kapak. Nice. Kita cek semuanya. Gak ada kosong juga. Oh, ada kunci sini. Exit key. Oke, kita udah punya exit key. Udah ya, gak ada. Ruang 17 tadi sekitar sini kayaknya. Ini mungkin. Oh ya, benar. Ruang 17. Nice. Oke, 11 key yang tadi kekunci. Jangan ada jump scare. Oke, enggak ada aman. Berarti kita perlu ke ruang 11. Oh, ini dia. Tadi kuncinya mana? Kunci ruang 11. Here I come, jangan jump scare. Oke. Oh, udah selesai kita. Kita tinggal perlu ini terus exit key. Why? Oh my god. Kaget sih teman-teman. Oke, map ini dibuat oleh Pikabi, YouTube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Oke, Lucy. Oh, nama hantunya Lucy ya. Aduh, kaget saya tadi. Oke, ini kayaknya yang bantu dia semuanya. Oke, mantap. Jadi ya, akhirnya kita bisa kabur dari tempat ini ya teman-teman. Mengerikan sekali, saya hampir kena jump scare banyak kali. Jadi jika kalian punya rekomendasi map lain atau punya rekomendasi game, kalian bisa komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.